Assalamualaikum and hi semua, welcome back to Mak Mal Kita channel. So hari ni saya nak unboxing ikan betta yang saya beli dari Kelantan. Nama seller dia Syazwan. So dia pakai servis pos laju. Saya buat pembayaran hari Selasa. So dia terus pos, memang seller yang mantap. Hari Rabu dan hari ni sebelum Zohor sampai. So jom kita unboxing ikan ni. Kita tengok apa jenis ikan yang saya beli dan kualiti dia. Okey, so first kita tengok packaging dia dulu. Baguslah. Pos laju dah letak fragile ni. Tapi masalah sikit ada bocor. Alright, jom. Kita buka. Tengok ikan apa. Oh, ada kemek sikit. Dia bungkus dalam bekas plastik ni. Okey, nampak tak? Lepas tu bungkus ada bungkus masuk khabar pula. Okey, so sekarang kita nak buka ni lah. Atas dia siap ada bubble wrap lagi. Saya beli sepasang je sebenarnya. Dua dropper free gift. Saya beli sepasang, dia bagi dua dropper. Dan satu ikan percuma. Okey, ikan pertama. Itu dia. Alhamdulillah hidup. So ini adalah ikan fancy orange base. Saya dah siapkan 3 bekas sebab dia dah maklum kat saya dah. Dia dah beritahu saya dia nak bagi satu free gift dengan harga yang ditetapkan tu berbaloi. Air ni macam biasa, air biasa yang kita dah peram. Saya tambah garam dan saya letakkan S1. Mungkin ikan ni pun dah stres kan jalan jauh, so kita guna S1. So kita biar dalam ni dulu. Rendam dalam lebih kurang ni ikan free gift ni. Ini katanya FCCP hadiah. Dan ini adalah ikan ketiga female. Ok, so kita biar dulu dalam ni supaya suhu dah stabil. Biasa dalam 15 minit ke setengah jam. Kita buka. Okey, dah lebih kurang setengah jam. Jom kita buka ikan kita. Yang pertama, kita masukkan sekali je air-air dia tu. So, kalau kita nak puas ikan ni, kita akan puasakan ikan satu hari. Supaya dia tak buang air lah. Dalam kas ni, nanti air tu jadi toksin pula. Yang kedua, betina. Pasangan dia. So, ni bukan adik-beradik. Saya dah tanya, dia bukan sibling. Maknanya kalau kita buat nanti, kalau berjaya, insyaAllah, so, anak dia akan jadi F1. Dan yang ketiga, FCCP. Ini dia bagi hadiah. Terima kasih pada Syazwan. Okey. Jom kita tengok dia punya ikan ni. So, ini ikan free gift ni. FCCP orange base. So, dah sikit ekor dia memang cantik, besar. Form dia memang padu. Bukaan dia lebih 180 kalau korang tengok dia punya caudal tu. So dari segi dorsal dia, dia ada sky hot sikit. Tapi tak berapa sharp. Dan dari segi anal dia memang cantik lah, trapezium. So mental kuat, ikan sihat, alhamdulillah. So kekurangan ikan ni kalau kita perasan, ventral dia tu tak straight. Color dia tak berapa strong. So kalau kita nak jadikan dia sebagai induk, kena pastikan dia punya lawan tu, female dia kena color yang power lah. So ni ikan kedua yang saya beli. So ni ikan jantan fancy orange base, yang belakang tu dia punya female. So dia sejantan ni form dia baik lah. Bagus form dia, ekor dia besar. Kemudian dia pun ada star, tapi star dia tak berapa besar. Color orange dia strong. Kita tengok dia flare dulu sekali. Alright, tengok dia flare. Okay, memang cantik. Powder dia memang cantik. Ada banding sekali. Banding color black color. Kemudian dia punya dorsal pun skyhawk. Okay, ana dia pun trapezium. Dia punya ventral pun tak bercabang. Dua-dua nak lurus, tak lurus sangat. Tapi okay, dia ada bengkok sikit ventral dia. Kemudian mental strong, ikan sihat, size pun dah medium, boleh
untuk dibiarkan. So yang belakang tu dia punya female. So female tu, okay, kalau berasal dah nampak telur dia. Ekor dia pun, kau dia pun dah besar. Macam female pun aktif. So color dia kalau nak bening dengan jantan, color si jantan ni lagi strong lah. So dari si badan dia pula, yang jantan ni dia color putih kebiruan, ada sedikit hitam. Dan yang betina pun sebenarnya female pun sama juga, cuma color biru dia, biru yang tak berapa nak terang. Ekor D-sharp yang female tu, dari segi size dan dari segi telur tu memang sudah ready untuk dibiarkan. Sekali saya dah check, ikan tu buyer salah hantar. Jadi saya beritahu dia ikan tu salah hantar. Jadi buyer tu telah hantar balik ikan yang patutnya dia offer kat saya tu. Dan hari ni alhamdulillah ikannya dah sampai. So buyer ni punya baik, ya Allah. Ikan yang dia salah hantar tu dia bagi free je kat saya. Dan ikan ni dia bagi lagi tanpa saya perlu bayar apa-apa lah. Macam biasa gunakan khidmat pos laju. Macam kuih ni, cantik ni. Jom buka. Okey. So hari tu pakai bekas kemek ni, hari ni pun dia kemek sikit lah. Tepi-tepi ni kemek juga. So harap-harap ikannya tak mati. Ni orange base eh. Fancy orange base. Okey, nampak tak? Wah, baru tadi cantik lah. Ada bubble wrap dalam dia, ada suap kabar pula. Memang sangat-sangat teliti lah bayar ni. Ini dia. Tak sikit ikannya. Alhamdulillah, hidup. So korang boleh lihat ikan ni full masking eh. Tapi dia punya kepala, atas kepala tu belum penuh lagi lah dia punya sisik tu. So sihat. Lapar je nampak kerjanya. Tengah bagi makan tak lagi. Biar dia serasi dulu dengan air baru. Dan aktif terus flare. Ini dari segi badan ikan ni, kalau korang perhati bentuk dia, bentuk ikan ni, inilah ikan yang biasa makan kutu air. So ada masa saya review kan, beza ikan yang selalu makan makanan hidup dengan makan pellet. Okay, cantik, garang. Ini adalah fancy orange star tail eh. Kalau korang tengok ekor dia, dia punya star tu seimbang eh. Dan bilang ray dia ada 10 batang, cantik. Dorsal dia pun ada dia punya ni, dengan anal dia pun ada dia punya apa tu, jalur-jalur putih tu. So dia seimbang lah dari segi ray, dari segi color dia seimbang badan dia, dengan biru pada kat badannya ada warna biru. Kemudian dia ada banding eh. So kalau orang tengok tadi dah nak full banding dah ni. Dan banding dia pun color biru. So color dia sangat seimbang, 3 color pada setiap bahagian finish dan body. Kecuali ventral dia lah ada 2 color. Ini kelas fancy lah. Fancy biasa ada color biru kan. Dan penting dalam fancy ni adalah dia punya banding. Okay, nampak dia dah mula flare dengan ikan lain. Korang yang nak cari ikan dengan harga yang bagus, ikan kualiti, korang boleh contact One Beta. Cari kat Facebook dia One Beta. Orang Kelantan, beli dia dari Kelantan. Dan dia adalah salah satu cara yang bagus sebagai seorang breeder ni dan seller kan. Dia salah hantar ikan, dia hantar ikan baru, dia tak minta duit pun, saya je nak bagi duit tu. Dan dia tak pernah minta duit saya lah, sebab saya hantar, dia kata dia nak hantar ikan baru dan ikan lama dia bagi free. Ni satu contoh yang bagus lah. Kita dengan buyer ni jangan berkira sangat, sebab kita pun dapat duit daripada buyer kan. So kalau kita ada masalah, kita kena akuilah. Kadang-kadang kita hantar ikan mati, kita janganlah gaduh pula dengan buyer kita. Kalau ikan kita hantar mati, kita kena gantilah, sama dia nak duit balik ke atau dia nak ikan ke ganti, terpulang. Tu bincanglah masing-masing kan. So janganlah kita bertekak dengan kita punya buyer, dan buyer pula janganlah bertekak dengan seller. Janganlah demand lebih-lebih. Set breeder dan seller ni penat juga sebenarnya. Jadi masing-masing memahami, ni kan hobi. Okay, terima kasih kepada korang yang tengok video saya sampai habis. Terima kasih kepada yang dah subscribe, like, komen, share. Terima kasih banyak-banyak kepada korang. Moga korang mendapat rezeki semua.
InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.